Halo pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Fajar di channel saya Fajar Tuantono. Pada video berikut ini akan saya coba berikan liputan rute mancing ke Muara Baru ya. Tepatnya nanti saya akan ke Dam Hijau Muara Baru. Dimulai dari mana ini? Ini posisi dari Jati Murni, Pondok Melati, Bekasi ya. Dulu di sini masuk Kecamatan Pondok Gede, ujung aspal. Tapi sekarang sudah berubah jadi masuk area Jati Murni tadi tempat saya berangkat, dan kecamatannya menjadi Pondok Melati ya. Oke teman-teman, seperti apa liputan perjalanannya? Saya rutenya lewat mana aja kalau berangkat? Ini dia, selamat menyaksikan. Saya akan motong jalan dari sini lewat Mabes ya. Nah, di sini teman-teman. Nah, ini jalan Sunter. Jadi rutenya lewat Taman Mini nanti ini. Lalu kita mengarah ke PGC, ambil cawang kiri dan lurus lewat Jatinegara. Nah, sebenarnya lewat sini memakan waktu pemirsa karena jalannya banyak poldur ya. Nah, teman-teman tadi bisa lurus juga langsung lewat Pondok Gede. Nah, namun biasanya ya suka macet juga sih di perempatan-perempatan dalam perjalanan ya. Jadi saya lewat sini aja. Oke, simak terus videonya. Ini dia, selamat menyaksikan. Lewat sini banyak folder teman-teman. Mabes teman-teman,
markas besar TNI Cilangkap ya. Mabes Cilangkap. Ini sedang ada proyek pembangunan jalan. Kita lurus. Ini Cetu Cipayung ya, daerahnya namanya. Ini arah jalan ke terminal Kampung Rambutan, ini jalannya ya teman-teman. Kita belok kanan terus ke arah Ceger ya, terus lagi ke terminal Kampung Rambutan. Ini kita belok kanan. Taman ini.
Tamini Square pemirsa, di sini Tamini Square. Ini lagi hijau, kita lanjut terus. Tempatan Taman Mini ya, Garuda. Kita lurus terus, terus. Nomor 3 Attack. Thank you.
lagi. Ramai pemirsa. Jati. Kita menuju ke PGC ya, Cililitan. Belok kiri ya. Ya. PGC belok kiri. Nah, ambil Cawang kiri. Kalau teman-teman mau ke Tanjung Priok tadi lurus aja ya. Tapi saya kalau ke Tanjung Priok lewatnya tadi malah lewat Pondok Gede terus Jatiwaringin, Pangkalan Jati ya. Kalau ke Penas dan lurus terus sampai ke Tanjung Priok. Ini lewat Cawang kiri lewat Jatinegara nanti untuk ke Muara Baru. Sudah macet teman-teman. Kalibata dan Raya Dewi Sartika.
saya sering lewat Senayan, teman-teman. Tapi sekarang lewat sini aja yang lebih dekat. Kalau ke Muara Angke lewat sana. Sama mau ke Muara Kamal ya, ke daerah Tangerang lewat arah Senayan. Nah, ini kita lewat Jatinegara, Kampung Melayu. Terus ya, nggak apa-apa. Sekarang menuju ke Salemba Senen ya. Jalannya terbagi tiga, ada kiri, tengah, dan kanan. Untuk tengah ini jalur busway. Ini banyak yang lewat jalur busway, teman-teman. Biasanya kalau Sabtu kosong, banyak yang suka lewat sini. Nah, atau karena ada celah mau belok sana ya, jadi pada masuk gitu sekalian buat nyebrang.
terus sampai Mangga 2. Lembah teman-teman. Thank you.
kita ketemu flyover, kita ambil kanan. Thank you.
2. Mangga 2. Di bawah rel kereta ini ada yang jual udang, teman-teman. Nah, itu jual udang. Kelurahan Pademangan Barat RW 13. Kalau mau mancing ke Batu Tahu, saya suka beli udang di situ dulu. Kita ke kiri ya, langsung lurus ke Ancol. Kita ke Muara Baru. Berhati-hati, lawannya tronton. Banyak trontonnya, pemirsa. Kalau arah pulang nanti kita ke arah jalan ini lurus terus ya. Kalau arah pulang tinggal ambil arah baliknya. Pelabuhan Sunda Kelapa, teman-teman. Kanan banyak tronton. Ya lewat kiri aja. Lebih aman. Nah, ini pelabuhan Sunda Kelapa. Pelabuhan Sunda Kelapa masuk ke sana.
Nanti ada pertigaan, kita belok kanan ya. Nah ini kita biarkan dia lewat dulu aja. Nah ini nih, ini dia teman-teman, kita belok kanan talingan ini. Nah ada tembok biru ini ya patokannya, ada bacaan penjaringan. Nah ini kita belok kanan ya. Nah, lurus juga bisa sih, tapi belok kanan juga, tapi lebih cepat lewat sini. Rutenya nah di sini biasanya banyak yang suka lawan arah, belok kanan ya, bisa belok kanan ke situ langsung. Nah tapi nah dulu nih belum di portal, nah kayak gini nih teman-teman nih ya, karena banyak dah saya ikutin aja sekalian karena muter di sana cukup jauh. Perempatannya di sini nih. Nah, di sini kita ikuti jalur yang benar aja. Jadi perempatannya di sini ya. Ini karena sering macet jadi dijauhin dikit. Harusnya tinggal ke kanan aja nih. Nah, Muara Baru tuh udah lurus. Jadi lewat sini ya, teman-teman. Nah, macet ini udah lurus aja ke Muara Baru. Tapi karena ini saya lewat jalan yang benar ya. Nih, jadi kita muter dulu nih cari perempatan. Putarannya jauh juga nih. Nah, lewat sini sih bisa sebenarnya. Perbaikan ini udah lama nggak kesini teman-teman. Kita muter balik. Ya. Oke. Balik lagi. Nah, ini kita ke kiri. Muara Baru, Rusun Buin ke kiri. Kiri. Ya. Nah, tadinya kalau ini suka ada yang motong jalan tuh teman-teman lewat sana ya. Tapi saya lewatin jalan yang benar ya teman-teman, biar nggak ditilang. Nah kalau sepi kadang-kadang ya lewat situ sih. Nah ini pasar Muara Baru teman-teman, panjang jalan ini banyak orang jualan. Kalau minggu apalagi lebih rame. Teman-teman yang nggak bawa bekal bisa belanja di sini nih. Beli udang dulu nanti di depan toko pancing Muara Fishing ya. Lanjut nih, ini pom bensin. Nah pom bensin, lalu di sini ada tukang udang nih teman-teman, lapak udangnya Pak Supri. Nah ini dia nih lapak udangnya Pak Supri, ini dia. Nah orangnya lagi nggak ada. Pak Suprinya mana Bu? Oh tidur. Ya udah. Salam dari Pak Fajar. Ya. Ya Pak Fajar YouTuber gitu. Ayo Bu. Lanjut. Nah. Terus ini kita lurus.
situ udangnya macam-macam teman-teman. Ada yang kecil sampai besar, ada yang harga 7.750 ya, atau 1.500, 2.000. Ada juga mungkin yang 2.5, tambah lebih gede lagi ya. Selanjutnya, sebelum saya ke sana, ini nanti ada rute yang ke arah mercusuar teman-teman. Nih belokannya saya kasih tahu ya. Dia ada di sebelah kanan dia ya, belok kanan nanti. Kalau mau ke spot mercusuar Sunda Kelapa. Gang Marina kalau nggak salah. Nanti saya perlihatkan nih. Pelabuhan Perikanan Saburani Jam Jatman ya, nanti masuk BR 2000. Yang pingsan nggak ada? Pingsan habis. Oh. Itu ntar dipingsanin bisa nggak? Bisa. Itu promotor doang. Wah, langsung taruh sini aja ya. Ya. Oke, kita beli udang dulu teman-teman. Saya off dulu ya. Oke, ini ada jual snack juga di sini. Ini juga ada toko pancing. Nah, kalau di samping toko pancing Pak Ulum ya, Muara Pising. Nah, 15 ya Kang? 15. Ya, ini beli 15.000 teman-teman. Juga udang pingsan tapi lagi habis, kemudian ada udang mati juga ya. Nanti kita ke ini nih, toko pancing Muara Pising tuh, toko tempat lapak udangnya Pak Ulum ya. Saya langganannya di situ, tapi coba mau sepil dulu di sini nih biar kita iklanin semua tempat jual udangnya. Oke, ah nggak usah. Oh dikasih campurin nggak apa-apa kalau dikasih. Kalau dikasih. Ya kasih. Nah, ini bersama Pak siapa Pak? Pak Asep. Ah? Pak Asep. Pak Asep di depan Gapura Muara Baru ya teman-teman. Ini coba liput lapak udang yang di sini, biasanya ke sana. Tadi beli 15.000. Nah, balik.
Ini langsung taruh di itu aja kali ya, biar dingin. Bali 75. Ini 8. Oleh 85 salah. 525. Kalau beli kalau kembali 75. Oh, ini ada harganya ya, Pak ya? Kecil. Oh, yang kecil 150. Bisa 10.000 ya? Nah, ini teman-teman. Oke deh, lanjut. Yuk, makasih, Pak. Tempatnya Bu Ulum. Oh, Ulumnya lagi belanja. Bu Ulum. Lama enggak kesini. 4 bulanan kali. Hah? Kontennya di Tanjung Priok mulu. Up. Bisa. Up. Ada. Ini toko pancing Muara Pusing, teman-teman. Ya. Nah. Udang mati aja. Beli 5.000. Habis. Nah, tadi. Ya. Itu masih ada tuh. Palanya doang. Untung bawa yang kemarin. Palanya doang itu macam. Wah, ini ternyata ada ya. Yang kecil-kecil. Tadi udah beli di sebelah yang. Iya. Ya udah deh, ntar kalau habis balik lagi. Ya teman-teman, di sini ada udang mati dan udang hidup di tempatnya Paulo. Itu nomor teleponnya kalau mau beli udang di depan Kapura Muara Baru. Kalau tinggal ke sini aja ya. Dan ini juga toko pancingnya di sini. Dan ini juga ada cacing. Sama cacing laut. Oke, itu aja. Untuk perbekalan pancing nggak ada yang saya beli. Udah lengkap ya. Jadi kita langsung aja ke TKP. Siapkan duit 2.000. Ayo, Bu, duluan. Siapkan duit 2.000 dulu buat masuk ke dalam. Pak Ulum lagi kemana? Manja. Ya dah. Minggu depan kayaknya kesini lagi. Mau ngapung dari Bang Udin tuh dalam. Yuk. Oke, dari sini kita muter. Kita ke Muara Baru. Nah, masuk. Masuk gapura. Oke. Ini ada yang jual nasi uduk juga. Dan cemilan-cemilan yang banyak ya. Untuk rumah Pak Ulum, teman-teman kalau mau beli udang bisa juga di rumahnya di sini. Masuknya lewat situ ke dalam. Ya. Ada di video saya sebelumnya juga ya. Oke, kita masuk langsung ke Dam Ijo Muara Baru. Nah, tuh banyak yang mancing. Ini untuk tarifnya. Motor gerobak motor 2.000, mobil 6.000, truk 10.000. Oke, masuk. Gedung lama ya, mancing di atas tembok. Kita lalu
lurus terus. Ini saya buatkan khusus buat yang belum tahu ya. Nah, semoga bermanfaat. Cor. Nah, lewatnya sini ya. Wow, keren. Sekarang dicor, teman-teman. Diuruk. Ini terkini ya, info terkini nih jalanan masuk Muara Baru, udah banyak perubahan, saya 4 bulan enggak ke sini. Wow, ini juga ditinggiin. Nih, tadinya lewat bawah. Belum ada setahunan ternyata udah banyak yang berubah, teman-teman. Di sini luar biasa, ini gedungnya juga udah mau jadi. Oke, lanjut terus. Mobil bisa nitip di sini mungkin ya, parkir di sini nih. Nah, di warung-warung sana ya biar aman. Nah, dulu saya pernah mancing di sini, teman-teman. Kiri kita sudah laut ya. Kalau di sini belum banyak perubahan nih. Oh, utangnya nggak jatuh. Nah, di sini sering terjadi pasang, teman-teman. Jadi kalau mau ke sini dan pulang nih harus lihat-lihat pasang surutnya air laut ya, biar motornya nggak kerendam. Nah, di sebelah kiri lagi ada proyek ya, jadi damnya ini sampai belokan sana ditutup, lagi ditutup. Biasanya bisa mancing di pinggiran sini ya. Kita masuk lewat gedung pompa. Nah, kita telusuri jalan ini hati-hati. Pagar sampai ke sini diuruk ya. Nah, kemungkinan ini semua juga akan diuruk kayaknya. Oke, lanjut. Apakah ada teman saya di sini? Kita cek. Banyak yang mancing. Oke, lanjut. Lu ada Pak Ditoto yang jual kotor ikan.
seperti ini informasinya. Untuk parkiran, teman-teman bisa parkir di pinggiran sini ya. Ingat, harus selalu safety, jangan lupa dikunci ganda karena banyak sering terjadi kehilangan motor ya. Jadi untuk amannya, kunci ganda atau triple malah. Oke, saya siap-siap dulu, lanjut. Oke teman-teman, kita siap. Sebelum kita ke sana, saya spill dulu warungnya. Ini ada warung kapal. Halo, Pak. Warungnya Bang Udin. Kalau mau teman-teman mau beli snack bisa di sini. Bang Udinnya kemana? Ngapung. Oh, tidur. Minggu depan kita kayaknya berangkat. Oh, iya, yang gede. Udah 4 bulan enggak ke sini, banyak perubahan. Di jalan masuk, jalan masuknya. Jalan yang ke Storit ya. Mancing ke sana mulu, ke Tanjung Priok, Marunda. Ayo, Pak. Oke, teman-teman. Hah? Ya. Ini malam pulang. Ayo. Misi. Nah, ini dia teman-teman. Alhamdulillah cuacanya cerah dan bersahabat. Yang mancing juga banyak. Jadi untuk liputan rutenya sampai di sini dulu ya. Saya mau lanjut ke liputan kedua nih. Mancing di Dam Ijo Muara Baru. Sampai jumpa lagi. Kayak saya liput sampai atas dulu ya. Oke. Wah, ini udah begini sekarang. Udah agak mau hancur. Up. Nah, tangganya seperti ini. Itu teman bukan ya? Pak Dadang. Halo Mbak, Mbak Ceri. Nah, nih yang jual kopi keliling. Teman-teman bisa beli kopi di sini. Ombaknya seperti ini teman-teman. Hari ini cukup kencang dan lautnya terpantau keruh. Mudah-mudahan sih ada ikan ya. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut ke video mancingnya. Dan sekian dulu untuk liputan rutenya. Semoga bermanfaat dan wassalam. Baik. Ya baru nyampe nih, masih banyak. Lanjut. Wih, itu ada yang strike tembang pemirsa. Mas apa mas namanya? Mas Oman.